hari ini Polres Salatiga, yaitu dari Satreskrim, dari Satbimas dan si Dokes melaksanakan pendampingan kepada Dinas Kesehatan Kota Salatiga dalam melakukan monitoring dan pengecekan serta memberikan himbauan ke apotek-apotek, rumah sakit maupun klinik terkait dengan obat-obatan yang saat ini sedang dilarang terutama yang sirup, jadi obat sirup yang ada di apotek. Ya, dari pengecekan kami, terutama kami confirm untuk implementasi dari SE dari Kepala Dinas Kesehatan, dan pada dua yang kita kunjung ini semuanya sudah memahami dan melaksanakan. Ya, kita lihat di sini semuanya sudah ada langsung edukasi kepada masyarakat tentang anjuran untuk tidak sementara sambil menunggu pengumuman resmi dari pemerintah untuk tidak minum obat dalam bentuk sediaan sirup cair. Dan komitmen dari apotek juga luar biasa, beliau langsung memberikan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, kami juga cek seberapa jauh pemahaman mereka terhadap SE, dan mereka paham banget ya. Seperti contoh ketika ada resep dari dokter, penulis resep, tidak serta-merta diberikan, dijuali ya, tetapi dikonfirm dulu ke dokter ya, penulis resep. Jikalau itu memang suatu hal yang urgent, emergency ya, itu bisa diberikan dengan pertimbangan oleh tenaga kesehatan ya. Selain itu juga implementasi dari surat edaran Kemenkes dari Dirjen Pelayanan Kesehatan ternyata juga menjadi pertimbangan dari semua apotek yang di Salatiga. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.